saya Dissenting Emotion dari Innovasia sangat fresh, segar karena memberikan topik yang sebenarnya dalam tapi dikemas secara ringan, jadi bisa diserap secara baik oleh masyarakat. Pesan dan pesan mengikuti pelatihan Lead ini sebenarnya ini membuka pemikiran saya untuk lebih berpikir out of the box sih. Jadi lebih ke shaping our mind, lalu gimana caranya kita bisa menganalisa secara cepat kira-kira apa yang bisa kita improve, lalu menganalisa masalah-masalah yang terjadi itu apa gitu. Lalu saya juga suka kayak pengalaman untuk langsung terjun ke lapangan untuk menginterview konsumen-konsumen. Itu menurut saya pengalaman yang cukup unik sih mengikuti workshop ini. So far kayak gitu. Terima kasih. Wah, acara hari ini keren banget sih, gitu ya. Soalnya banyak memberikan kita ruang dan ruang tempat ya untuk menuangkan semua ide-ide yang kita punya. Mungkin yang selama ini kita cuma punya ide tapi dipendam sendiri, tapi dengan adanya acara seperti ini kita jadi tahu, jadi bisa ada tempat untuk menuangkan semuanya. Itu aja sih. Keren, pertahankan, dan bila perlu jangan satu hari, dua tiga hari di training ini. Kesan saya terhadap training ini adalah sangat sifatnya ya, membangun inovasi-inovasi yang terpendam dalam kita masing-masing. Jadi kadang karena kesibukan di kantor, aktivitas di luar kantor, kita lupa bahwa inovasi itu sebenarnya kalau diasah setiap hari itu akan keluar. Dimana inovasi itu keluar dalam diri kita, itu akan berguna untuk tempat kita bekerja. Jadi saya sangat berharap untuk training ini untuk siapapun yang ingin melakukan.